Sahabat Lisensi Virus, kali ini kita holder Takara PH02 ya. Ini merupakan salah satu holder yang harganya bersahabat dari Takara ya. Jadi langsung aja kita coba unboxing ya. Nah, seperti ini barangnya. Dia modelnya memang gepeng ya. Tapi ini bisa dibuka. Nah, sudah bisa dibuka. Ini juga untuk mendukung HP yang lebih besar, dia bisa dibuka gini tarik. Nah, tuh ya. Jadi mau sampai 6,5 in juga masuk HP-nya ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya mau tidur, HP-nya tidur berarti seperti ini yang nempel ke tripod ya. Kalau teman-teman mau misalnya tegak berarti seperti ini ya gitu ya. Nah, ini kita akan coba untuk dia mau tidur ya. Ini kita tinggal tempelin aja ke sesuatu tripod seperti ini nanti modelnya. Nah, ini kita masukin. Nah, sip. Nah, ini kakinya udah jadi nih. Seperti ini nanti. Nah, oke. Ini contohnya ya, penggunaannya ya. Nah, itu ya. Jadi, oke. Jadi memang kalau kita lihat bahwa di sininya ini ada kayak busa petnya, jadi teman-teman di HP-nya nggak cepat rusak karena ada busa petnya di situ, di sininya. Kemudian di baliknya juga ada di sisi sininya ya. Kemudian selain itu dia ini juga ulirnya ini gold gini, ini bagus ya kualitinya ya, sama plastiknya juga oke, pernya juga oke. Jadi kalau udah Takara udah nggak usah diraguin lagi, beli aja lah udah Takara mah ya. Daripada merek-merek apa yang nggak jelas, itu mungkin beli Takara mungkin harganya dua kali lebih mahal bisa dibilang di brand-brand lain. Tapi sebenarnya dari yang biasa lu bisa beli sampai 4-5 kali ya, ini mungkin ya pakai satu aja worth it ya. Karena saya sendiri punya Takara itu pakai tripodnya itu sampai saat ini udah 13 tahun masih oke banget tuh tripodnya. Jadi jangan mengecewakan kota Takara buat saya ya. Oke.